Seorang pemandu bas ekspres bersama 15 penumpang nyaris maut selepas kenderaan dinaiki terbabas dalam kemalangan di lebuh raya lingkaran luar Butterworth Bore awal pagi tadi. Semua mangsa mengalami cedera ringan dan insiden tidak membabitkan kenderaan lain. Kejadian berlaku di kilometer 5.5 menghala ke Bagan Ajam. Menurut jurucakap pasukan bomber dan penyelamat Pulau Pinang, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 4.19 pagi sebelum bergegas ke lokasi kejadian. Mangsa membabitkan 6 lelaki dan 10 wanita. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Thank you.